Bu Ina sehat, Bu? Alhamdulillah. Bu, kemarin mendamping ibu Bu Wardo di Sukabumi dengan menikmati keindahan alam Sukabumi. Gimana Bu kemarin? Ya alhamdulillah, dua hari kemarin saya mendampingi Ibu Ketua DPR RI untuk melihat secara langsung keindahan alam, walaupun itu hanya satu hari ya, karena satu hari itu Ibu Ketua DPR tetap melaksanakan tugas sebagai Ketua DPR RI dengan mengunjungi warga masyarakat di kota dan kabupaten Sukabumi untuk melihat secara langsung bagaimana penanganan terhadap permasalahan stunting yang ada di Sukabumi, Jawa Barat ini. Bu, untuk kans pemenangan Pak Ganjar di Pilpres untuk di Jawa Barat seperti apa? Ya, kalau Pak Ganjar sendiri alhamdulillah minggu lalu sudah turun ke Bandung, Jawa Barat. Insya Allah akan menyusul di beberapa daerah di Jawa Barat dalam waktu dekat ini. Harapannya tentunya Pak Ganjar mendapat banyak dukungan oleh masyarakat, ya, oleh warga Jawa Barat sehingga bisa memenangkan pemilihan presiden 2024 yang akan datang. Kami pun berharap sebagai tim pemenangan, sebagai struktur partai tentunya semua bergerak dimanapun. Seperti hari ini saya bersama seluruh warga di RW 8, Desa Gudang, Kecamatan Tanjung Sari, yang mana di sini adalah sebagian besar adalah pelaku seni budaya yang ada di Kabupaten Sumedang. Kabupaten Sumedang itu kan memiliki budaya kental dan merupakan banyak budaya-budaya yang harus dikembangkan. Saya yakin calon presiden kita sangat peduli terhadap kesenian, budaya, sehingga kami hadir ke sini meminta dukungan kepada warga masyarakat untuk bersama-sama memenangkan Ganjar Pranowo di Jawa Barat. Bu, untuk di Pilpres 2019, Bu, ini PDIP kalah di Jawa Barat. Ya. Ini untuk peluang Pak Ganjar gimana, Bu? Ya, 2029 kemarin kami belum berhasil memenangkan calon presiden waktu itu Pak Jokowi di Jawa Barat. Ya, dengan segala upaya dan sekarang konsolidasi dilakukan, strategi pemenangan dilakukan, dan alhamdulillah teman-teman DPP juga turun ke bawah, termasuk Ibu Ketua DPR RI kemarin di Sukabumi. Kami berharap ada kenaikan suara yang signifikan untuk pemenangan Pilpres 2024 yang akan datang. Insya Allah Pak Ganjar bisa menang di Jawa Barat. Bu, untuk strategi mungkin kalangan mana saja yang dirangkul, Bu? Semua kalangan tentunya dirangkul hari ini. Selain pelaku seni, saya juga kepada ibu-ibu dan anak-anak minimal memperkenalkan Pak Ganjar terlebih dahulu di daerah-daerah, karena kan beliau juga dari Jawa Tengah gitu ya, akan mencalonkan presiden yang mana milik seluruh masyarakat Indonesia, sehingga saat ini kami memperkenalkan sebagai capres dari PDI Perjuangan. Mohon doanya, mohon dukungannya, semoga Ganjar Pranowo bisa menang di Jawa Barat. Ya, benar Bu Ina. Baik, Tribunnews baru saja petikan wawancara kami dengan Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ina Purwadewi Sundari, yang juga Bendahara DPD PDIP Perjuangan Jawa Barat. Selamat siang, selamat beraktivitas. Kiki Andriana melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.